Wahyo cuy, balik lagi di Manju Gaming. Yo. Oke, akhirnya cuy, gila, langsung aja lah, gue udah misi ke-20 Ultimate Victory, langsung aja, 1 lawan 4, kali ini gak tanggung ya. Ada 2 Saladin dan 2 Lionheart cuy, ini sangar-sangar semua gitu kan. Dan langsung ke goldnya 12.000. Dan komputer Lord 6.000 nih, tumben nih lebih kecil gitu kan gold dari musuh. Tapi pasti banyak banget barak otomatis, udah pasti itu mah cuy. Langsung aja kita bakalan ke petanya cuy. Dan lebih parahnya lagi nih, gua di tengah-tengah dong cuy. Di tengah-tengah gitu kan, gile gak lu? Dan di sini ada si Lionheart warna kuning Saladin. Item Lionheart lagi dan Saladin lagi cuy. Oke, kita di tengah-tengah nih dan banyak barak otomatis pastinya. Gimana caranya cuy? Langsung aja kita ke gamenya cuy. Dan jangan lupa cuy, like dan subscribe dulu buat kalian yang masih baru gitu kan. Langsung gue bakalan lanjut nih di misi terakhir yang udah tunggu-tunggu banget ya kan. Langsung nih gue akan buat beberapa tempat nih, beberapa bangunan yang emang harus dibuat di awal-awal. Woi, langsung cuy, akhirnya udah nyampe misi segini gitu kan. Langsung aja gue bakalan buat rumah di sebelah sini ya. Dan langsung cuy, gue bakalan butuh banyak batu nih. Gue di tengah-tengah loh, gak main-main ini mah cuy. Di tengah-tengah boy, bakalan suram ini mah. Langsung kita cuy buat langsung yang paling bagus pokoknya. Nah mantep loh. Gue akan buat jebakan-jebakan api. Oke, ke sebelah sini. Dan sayang banget ya, kenapa gitu nggak bisa muter-muter gitu atau gimana gitu. Sayangnya nggak bisa cuy, gue harus buat dulu nih. Oke, dan mungkin lebih bagus kayaknya gue muterin lagi kali ya. Oke, gue muterin lagi dan langsung cuy, kita akan buat tangganya. Wah gila, udah di untung gue udah buat beberapa ini tuh. Dan langsung kita butuh menutup lagi tempat-tempat lainnya. Ini penting banget, harus ditutup nih. Ditutup dulu aja yang penting mah cuy, beneran dah. Ditutup gitu. Oke, gue double-doublein deh. Nah mantep. Dan harus didoublein sih biar nggak langsung tembus gitu. Kastil lo serem banget anjir kalau langsung tembus. Oke, langsung. Nah, oke langsung cuy. Semoga aja easy nih misi ini nih ya. Dan kali ini seperti biasa gue akan, wah gila udah dicopin dong. Ini nih suram nih, resek parah nih, resek cuy. Di sebelah sini gue nggak bisa buat apa-apa karena udah didatengin aja sama pekerja dari musuh gitu. Nggak ngerti dari mana ini mereka ini cuy. Cepet banget gitu ya kalau udah masalah-masalah ngeklaim-ngeklaim tanah gitu. Langsung-langsung nih. Wah gila, nggak bisa lagi, merah lagi. Wah suram asli. Wah suram cuy. Wah asli. Wah suram. Wah asli suram. Nah akhirnya bisa juga. Yuk bisa yuk. Nah gitu dong. Oke bisa cuy. Oke udah ketutup. Dan di sebelah sini, wow, udah gila loh. Udah diserang aja gitu. Ini sepertinya bakalan butuh lebih banyak batu. Oke. Dan langsung kita akan buat beberapa pemanah cuy. Untuk awal-awal gue akan buat crossbowman. Mungkin 45 mungkin. Oke 45 langsung tipis. Dan gue di sini bakalan mencoba gold only lagi ya. Gold only nih, semoga aja bisa ya. Oke langsung gold cuy. Langsung kita bakalan buat beberapa pemanahnya langsung. Oke pemanah kelar. Dan jangan lupa kita butuh balista. Ini udah suatu keharusan nih gue buat balistanya ya. Balista di sebelah sini, di sebelah sini yuk. Naik langsung. Dan langsung buat beberapa fire thrower di awal-awal cuy. Ini penting banget nih fire thrower nih. Lagi-lagi harus gue buat di awal-awal lagi. Mereka-mereka ini. Oke, buat lagi.
Karena di sini bakalan banyak banget musuh yang nyerang dengan cepat. Harus kita bakar dari awal-awal. Oke, di sebelah sini udah mulai diserang gua. Suram gitu ya, udah menghasilkan. How can we help? Your grace. Katapult aja di sebelah situ, gua akan langsung buat beberapa trebuset biar bisa mengcounter barak otomatis di sebelah situ cuy. Oke. Dan sekarang tenggorokan gua udah kumat lagi. Astaga, baru main gitu kan, padahal oke. Kelar yuk, langsung yuk. Oke. Mulai berperang langsung. Kita akan berfokus defend di bagian atas. Dan jangan lupa cuy, kita butuh pelindung lagi. Karena seperti yang kalian tahu gitu kan, di sini kita butuh pelindung bagi pemanah-pemanah kita juga gitu. Karena di sini bakalan banyak banget perang antar pemanah cuy. Oke, langsung ya. Gua akan buat beberapa tukang kayunya di sebelah sini. Oke. Tuh kan, belum apa-apa loh, udah ada yang jebol aja, udah ada yang masuk gitu cuy. Gila sih emang kadang ya, Stronghold Crusader extreme namanya juga cuy, extreme. Bener-bener extreme gitu langsung cuy. Gua akan buat beberapa portable shield untuk menambah defense gua. Oke, langsung kelar. Oke. Wah, sumpah gua butuh pemanah. Ini butuh pelindung gua, Ayo, kasihan pemanah gua cuy. Dihajar mulu nih, mana gua gold only doang pula. Yuk langsung yuk. Nah, gitu dong. Langsung kita lindungi nih, banyak banget shield yang gua pakai kali ini untuk melindungi para pemanah gua. Karena mereka garda terdepan dalam defend gua. Oke. Langsung kita naikin semua cuy. Dan yang di sini juga nih, naikin aja nih. Oke, naikin semua yuk, naikin. Nah. Oke. Dan untuk pemanah biasa seperti biasa cuy, kita akan buat pemanah-pemanah dari Arabian aja. Yuk, langsung pemanah Arabian kita naikin juga. Tapi sayangnya nggak bisa. Atau kita naikin pelan-pelan, nggak bisa ya tetap ya. Oke. Di sebelah sini udah jadi, langsung kita hajar barak otomatis dari sebelah sini. Oke, langsung game speed jadi 50. Game speed ternormal yang pernah gua lakukan gitu, 50 itu udah paling normal lah pokoknya. Langsung gold only seperti biasa. Dan gua akan buat lagi deh tower untuk membantu defend gua di sebelah sini mungkin. Dan ini harus langsung kita buat cuy. Jangan sampai tembus gitu. Kalau misalnya di sini tembus, gue nggak bisa apa-apa karena di sini gue belum menyiapkan defense. Karena di sini gue fokus defense untuk daerah sini doang gitu, daerah depan sini aja. Sisanya mah bener-bener nggak ada defense cuy. Bener-bener kosong aja, melompong kayak gitu. Oke. Dan langsung gue buat lagi deh beberapa fan flower, gue taruh di sebelah sini. Oke, harusnya sih udah lumayan aman sih harusnya. Langsung gue lagi cuy. Oke, nggak pakai lama, langsung gue akan mengincar beberapa barak otomatis lagi. Di bagian sini ada dua, dan di bagian sini udah hancur, mantep. Di bagian sini ada, oke, gue akan langsung mencoba ya menghancurkan beberapa barak otomatis dari punya si musuh nih. Bro, kita hanya gold only di sini. Gercep langsung. Wah, gila, dipanahin dong gua. Please. Nah, mantap, langsung yuk, hajar nih. Sebelum mereka ngerecokin lebih parah. Oke, sebelah sini juga, dan sebelah sini. Walaupun nggak terlalu ganggu sih, harusnya sih.
defense gue juga udah terlalu kuat. Oke. 11 sini udah ya, kelar ya. Mana lagi nih barak? Oh, di sebelah sini cuy. Oke, di sebelah situ ada barak otomatis. Langsung kita exit aja dan buat lagi di sebelah sini. Nah, mantap loh. Semoga aja bisa nih. Nyampe nggak kira-kira ya ke sebelah sini ya? Oke, misi ke-20 sepertinya easy. Sepertinya, gue nggak ngerti nih. Oke, barak otomatis juga udah hancur. Tinggal di sebelah sini nih, oke. Akan langsung membuat beberapa trebuset di sebelah sini untuk ngancurin tower. Oke, kelar cuy. Dan makanan gua bener-bener abis dong. Wow. Langsung yuk kita beli aja nih. Terlalu fokus di defense juga nggak bagus gitu kan. Ini by the way pada kemana nih pasukan-pasukan pemukul gua? Kenapa pada hilang ya? Oke, mau nggak mau gue harus buat assassin aja deh. Kita hancurin dulu nih bangunan-bangunan dari si musuh. Banyak banget ya. Belum apa-apa. Dan lu juga harus ngancurin ini sih. Lu bunuh-bunuhin dulu nih para kelinci-kelinci ini cuy. Karena mereka memakan tumbuhan lu gitu, tanaman lu. Bener-bener bisa bikin lu gagal panen segala macemnya gitu. Oke. Wow, di sini juga ada rusa cuy. Langsung aja kita buat ya pemburu rusanya. Oke, gua akan buat di sebelah sini dan kita hajar-hajar dulu nih. Wih, anjing gua bakal membantu gitu. Anjing dari pemburu gua tuh cuy, lu lihat membantu dia. Untuk ngekill-ngekill para kelinci-kelinci ini. Keren juga sih, hal-hal detail kayak gitu diperhatikan gitu dalam game yang keluar tahun 2001 cuy. Buset ya. Yang sampai sekarang bahkan masih banyak aja yang mainin sepertinya karena gua ngelihat ya. Selama-lamanya game ini tetap abadi juga ya ternyata ya. Banyak juga yang nonton. Gue juga gak nyangka gitu, channel gue ada aja yang nonton ternyata. Mainan game lama kayak gini. GG sih kalian semua ini. Langsung kita hancurin lagi nih. Punya-punya musuh ini. Karena gue butuh lahannya. Oke, lahan kelar. Gue akan buat ini deh biar kita bisa nyerang-nyerang musuh pakai bangke sapi segala macemnya. Dan gua akan lihat lagi di sebelah sini belum hancur cuy. Langsung ya. Stone Need sepertinya. Wah susah nih. Wah susah. Oke. Langsung kabur dulu, kabur. Wah mati satu ya. Oke, nggak apa-apa deh. Satu aja udah cukup untuk ngancurin barak di sebelah sini. Udah cukup harusnya. Wow, di sebelah sini mati cuy. Gue tadinya buat trebuset gitu kan di sebelah situ, tapi udah meninggal. Langsung kita hajar lagi cuy. Oke, langsung. Jangan disia-siakan nih. Langsung kita buat beberapa pembuat roti. Nggak rapi, gue hancurin dulu. Dah mantep nih. Oke, di sebelah sini juga oke. Kelar semua. Yuk. Repair langsung gold only lagi. Gua bakalan ngeliat ada berapa sih. Wah gila nih. Harus gua tambah lagi nih sepertinya nih. Pemanah lagi. Harus bener-bener sering ditambah cuy. Kalau enggak tiba-tiba aja jebol gitu kan. Para pemanah lo meninggal semua. Tiba-tiba bisa juga. Sadis cuy. Kita nggak pernah tahu kapan defense kita benar-benar udah harus kita tambah. Oke, gua harus buat lagi sini. Serius, gua harus buat lagi nih. Gua harus buat lagi tower lagi di sebelah sini untuk membantu defense. Oke, kita bantu lagi defense-nya. Dan sebelum itu, seperti biasa, gue butuh lagi beberapa shield untuk melindungi para pemanah. Karena gue gak mau nantinya cepat mati pemanah gue di sebelah situ. Dan kita juga butuh mungkin mangonel kali ya. Mangonel aja deh. Oke.
Shield ready. Oke, langsung cuy, naik semua yuk. Shield ready. Kita lindungin dulu nih bagian sini sebelum pemanah gue pada datang. Oke, langsung pemanah yuk, pemanah yuk. Oke, pemanah langsung kita majuin lagi. Dan crossbowman juga dong, harus kombinasi biar lebih mantep. Langsung gold lagi cuy, pas banget. Gila, gila. Dan ini udah gua, oh belum nih. Oke. Dan ada yang kurang nih, sepertinya gua lupa untuk memasukkan beberapa obor gitu kan, biar jadi pemanah api. Oke, jadi lebih heboh. Langsung naik yuk, dikit-dikit yuk. Bisa yuk. Naik dikit-dikit. Oke, kelar. Di sebelah sini gimana nih? Oke, aman. Di sebelah sini juga aman. Langsung kita buat lagi. Oke, di sebelah sini cuy. Wah, bisa dong. Bisa nggak nih? Wah, nggak bisa lagi. Sayang banget ya. Exiting siege equipment. What needs doing? Decommissioning. Oke, di sebelah sini bisa nggak nih kira-kira? Wah, bisa cuy, mantep. Bisa ternyata. Wah, gila nih, mantep nih. Kita ajar dulu nih. Oke. Kira-kira udah kelar nih. Dikit lagi cuy, mantep. Oke, kena dong. Mantep udah nih. Kita kurangi lagi barak otomatis dari musuhnya biar serangannya nggak terlalu intens, dan udah mulai nggak intens sih. Udah mulai easy gitu kan. Langsung kita buat lagi. Atau lu bisa make yang masih nganggur. Kita akan mencoba ngancurin nih di bagian sini. Oke, langsung kita cicil kekuatan dari musuh cuy. Oke, repair lagi. Dan sepertinya gue akan buat minuman juga lah ya, biar lebih mantep gitu cuy. Gue harus buat minuman nih, biar gue dapat penghasilan lain nih, bukan dari swasembada gold doang gitu kan. Gue harus buat minuman untuk gue tarikin pajaknya nih. Siap-siap nih rakyat gue nih, gue tarikin pajak ya, buat perang bentar. Ntar mah duitnya gue balikin lagi gitu kan, kalau udah aman gitu negeri kita Sentosa. Langsung gue akan buat beberapa pembuat minumannya nih. Oke, gue buat 5 biji aja mungkin udah aman. Oke, 5 biji dan kayu gue juga banyak banget nih, gue jual-jual aja dulu. Gue akan beli beberapa bahannya dan langsung cuy, kita buat langsung beberapa. It's a route. Penginapan nih, oke, langsung gold. Udah fix, enak banget, udah cuy. Udah, nggak ada yang bisa gangguin lagi. Tinggal, oh di sebelah sini ya, masih ada ternyata. Oke, gua akan mencoba ngehajar mereka dari sebelah sini. Gua buat 2 deh. Oke. Dikit lagi padahal ya. Bener-bener gold only dan itu bener-bener sanggup ternyata. Gak terlalu sulit juga ternyata di misi ini cuy, walaupun misi terakhir ya. Ternyata masih sulitan misi yang kemarin ya, ke-19 gitu cuy. Itu lebih sulit menurut gua. Wah sumpah dia ajar terus gua. Gila. Gua harus buat dari sebelah sini sepertinya cuy, yang lebih aman. Resep banget pemanah-pemanahnya cuy. Oke, sebelah sini gua lebih aman karena ada tembok. Langsung kita hajar dari jarak jauh ya kan.
Oke, sebelah sini juga udah mulai hancur, mantep, mantep. Paus, paus, ah, semoga nggak kena, semoga nggak kena. Waduh, mantep, nggak kena, cuy. Wah, gila, keren nih. Keren, 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 sumpah. Tuh kan, tau-tau tinggal kurang, udah berkurang satu aja, tinggal lima gitu. Tadi kemana? Engineer gua, gitu. Langsung yuk. Gua butuh satu lagi engineer, gua akan buat di sebelah sini untuk ngancurin barang otomatis ini nih. Menghasilkan mesmen. Lumayan juga sih ngeselinnya. Oke, rakyat gua udah siap belum lo? Gua tarikin pajak. Oke, langsung min 8. Mantap yuk. Langsung buat rebuset cuy di sebelah sini aja nih. Ayo, ayo kita buat rebusetnya. Di sebelah sini udah nggak ada yang jaga gitu kan, bisa banget harusnya langsung buat lagi. Wah, fix. Mantap udah. Oh, sebelah sini juga masih ada ternyata. Gua akan mencoba ngancurin barak otomatis lagi sebisa mungkin. Sebanyak mungkin tanpa bantuan apapun langsung cuy. Oke, kelar, 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 langsung gold lagi dan gua akan langsung buat beberapa pemanah berkuda. Sambil kita cicil nih, kita udah siap-siap bakalan pengen nyerang. Wah, udah dipanahin gua. Wah, 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 rese, wah, rese. Wah, rese. Sumpah rese banget anjir. Ini kenapa lagi? Waduh, meninggalkan lo. Oke, langsung. Wah, nggak bisa cuy, nggak bisa. Nggak bisa cuy, wah, nggak bisa anjir. Wah, gila. Yuk, balik yuk, balik yuk. Nggak bisa, nggak bisa gue hancurin, nggak nyampe. Oke, gue akan fokus. Langsung pemanah berkuda lagi. Ini emang tadi kasih bangke kali ya mereka-mereka ini. Nah lo, tengah-tengah kan, pas banget. Oke, langsung kita buat lagi cuy. Butuh rumah lagi nih, fix butuh rumah lagi gua. Langsung kita buat lagi rumah. Gold needed akhirnya, langsung bantuan gold lagi. Udah ya, udah aman cuy. You need something built. Aman parah udah. Langsung hajar lagi. Hajar lagi. Wah, udah dong. Aman banget udah. Satu barak otomatis hancur lagi. Berarti tinggal berapa nih barak otomatis nih? Oh, ini nih, satu sepertinya. Dua, tiga. Oke. Tinggal Saladin aja berarti nih. Sisanya udah aman. Aman banget udah sisanya. Udah hancur semua. Mungkin gua akan langsung ngehajar Lionheart yang biru. Ini udah bakalan langsung meninggal sepertinya. Gua hajar. Oke, makanan gua juga udah banyak banget cuy, 470-an. Harusnya sih gua bisa langsung buat extra ration dan kita lihat masih plus 5 langsung. Kita embat jadi min 12 dong. Oke, mantap, mantap. Oke, sumber pemasukan gua dari situ doang. Di sebelah sini benar-benar dikacauin terus sih, ada pasukan dari Lionheart yang biru ini. Jengkelin parah. Oke. Buat lagi. Cepet, udah tahu-tahu kan? Enak banget, tau-tau udah cepet aja. Dan udah nggak bakalan bisa lagi dah. Udah hancur lagi, oke. Gua akan langsung mencoba ngancurin aja sekalian beberapa bangunan dari si Lionheart. Lumayan gitu kan, bisa nambah-nambah, ngebantu. Gua mulai dipanahin nih gua. Rese ya. Rese banget anjir. Oke, udah mau hancur lagi nih. Nih, oh ada balista juga cuy. Oke. Kelar nih. Satu kali lagi. Oke, hancur. Fix, mantep, mantep nih. Lemes dah, lemes lo lah. Fix, lemes langsung ini mah cuy. Si Lionheart. Oke, kelar, kelar, kelar.
Sepertinya gue kalau misalnya ngebuat sesuatu gitu, kayak tambang udah bisa nih kayaknya nih. Karena udah dihancurin juga nih pasukan-pasukan dari si Lionheart. Ini kenapa lagi tenggorokan gue ya selalu kayak gini. Oke, langsung kita hancurin semuanya nih. Hancurin terus. Oke, hancur lagi. Paling tinggal ini doang sih. Paladin yang biru. Bentar cuy, gua tinggal minum bentar ya. Kayaknya tenggorokan gua rada-rada gak enak. Mulai nih hancur-hancuran. Sebelah situ juga udah hancur, tinggal wah granarinya nih, mantep nih granari gua hancurin. Oke, langsung gold lagi. Fix meninggal dah. Pasukan pemukul apa cuy ya? Pikeman aja kali ya. Gua suka banget tuh baris berbarisnya pikeman tuh, keren tuh. Kemarin-kemarin pakai pikeman kok keren banget gitu. Ngapain gua jualin kayunya ya? Kan gua pengen buat beberapa tambang di sini. Oke, gua akan buat beberapa tambang. Dan kita hancur-hancurin dulu aja nih. Bangunan-bangunan dari si musuh, cuy. It's a route. Oke, hancurin lagi. Kita buat tambang-tambang yang deket-deket aja, jangan sebelah sini-sini gitu. Karena masih banyak juga pemana-pemana dari kerajaan lain yang lewat dan akhirnya mana-manahin nih kayak ini nih. Resek banget sih. Tetap ada aja yang resek. Oke, sepertinya dari pajak doang nggak lama, nggak cepet juga ya, lama banget gitu. Oke, kelar. Dah kelar cuy. Tinggal buat pembuat ininya doang nih. Kita tambah lagi. Gua butuh beberapa kayu untuk ngebuat pembuatnya lagi nih, si keboknya gitu kan. Penting banget nih kebok nih. Langsung kita hajar. Buat yang banyak sekalian karena jauh juga. Hancurin apa lagi nih? Dan gue dari tadi gatel sih, di sini gue dipanahin mulu. Mending gue langsung majuin aja beberapa pemanah berkuda gue ke tempat itu. Oke, langsung yuk beberapa. A message from the Lionheart. My walls are strong. My men are in good heart. Bring on your slings and arrows. Oke. Lumayan nih. Nah, lo ya. Sekalian gua hajar-hajarin aja nih dari awal nih. Udah easy, cuy. Easy banget udah. A message from the Lionheart. My men are eager for battle and so am I. Prepare to fight. Dah, easy parah. Oke. Buat lagi beberapa. Abis dong gold gua. Not enough good. Aye, sir. Dan gua udah mulai menghasilkan batu nih, mantap nih cuy. Gua jualin aja nih beberapa yang bisa gua jual. Dah kelar nih, sekali serang langsung meninggal, fix. Batu udah bisa ngasilin juga, mantap. Sayangnya di sini kita nggak punya barak otomatis ya, jadi kita harus buat pasukan pemukul. Oke, 65 pasukan dari pikeman gua. Oke,
Oke, tinggal gua buat lain. Kenapa lagi nih ngebug? Fine, you can bring down a few buildings. How about rusak-rusaknya pada ngebug cuy. Dan karena gua lindungi nih, akhirnya masih bertahan juga beberapa shield gua. Beberapa pemanah gua juga masih pada bertahan. Oke, di sebelah sini nih. Serem sih sebenarnya cuy, karena di sini lu ngelawan pasukan yang emang darahnya banyak titik-titik hijau gitu kan dari Saladin. Itu bener-bener tangguh banget pasukan-pasukan dari Saladin ini cuy. Efek dari gutings-nya Saladin gitu kan, bangunan-bangunan gutings dia. Oke, gua akan langsung membuat beberapa shield yang banyak biar lebih terlindung lagi para pemanah yang gua buat untuk menyerang, yaitu pemanah berkuda. A message from the Lionheart. Bravely done. You fight like a man. Oke. Wah, udah ini mah gampang banget. Oke, mau enggak mau harus gua exit. Ya, meninggal satu dong. Constructing siege equipment. Sini loh. Sumpah ya rese banget kemana-kemana ini. Dan nggak bisa gua panah karena mereka di bawah tebing banget. Malah mati, ada yang mati lagi. Oke. Langsung cuy, gua buat shield-nya dulu ya. Oke, kelar dah. Yuk, langsung kita tambah lagi beberapa pemanah berkuda. Langsung kita serang cuy, easy parah. Ternyata di misi ini bahkan cuma pakai gold only bisa juga ternyata. Langsung bantuan gold lagi. Wah, GG nih. Ini kenapa masih ada yang masih berbentuk tenda sirkus? Yuk, buat lagi yuk. Dah, kelar nih gua. Oke. Nah, lu langsung yuk. Gua akan langsung mencoba nyerang cuy. Sebelah sini juga masih aman banget. Dah yuk, langsung kita serang yuk. Dari sebelah sini aja deh, gua akan langsung buat jalur sebelah sini yuk langsung. Oke, akhirnya langsung gua akhirnya udah bisa nyerang nih. Kita mulai dari si Lionheart yang biru dulu aja ya. Ini easy parah sih. Easy parah, langsung tutup lagi. Sorry banget nih tukang kayu, gua nggak bisa kabur, nggak bisa lewat. Ya ampun, masih aja nantangin gitu si Lionheart nih ya. Gua udah paling mantep nih, dia cuma sendiri doang cuy dan digetutup dong gerbangnya, konyol anjir. Tinggal gua hancurin aja nih sebelah sini. Ya, abis itu kelar. Dan ada kelinci lagi nih, wah minta dibocokin emang nih. Kelincinya nih. Oke, langsung. Nggak bisa ya? Wah, gitu dong. Ditowel dikit, hancur. Oke. Masih ada pemanahnya nih, si Lionheart nih. Wah, ini gampang juga ternyata, anjir. Terlalu mudah ini, macuy. Oke. Karena gold dia juga nggak terlalu banyak sih ya. Dari si musuh-musuh ini, 6.000 doang. Ngandelin barak otomatis aja di orang. Oke, kelar-kelar ya. Oke, meninggal. I am bested and my poor bones must rest in these wretched sands. Wah, gampang banget cuy. Langsung kita serang yuk. Shield ready. Right,
Langsung serang lagi. Kita jual-jualin lagi nih cuy, udah penuh banget. Bahkan lu bisa buat assassin juga sih nih. Buat assassin aja deh. Buat-buat lagi karena udah banyak juga gold gua. Nah gini nih, akhirnya gua bisa ngasih rakyat gua sebagian gold gua gitu kan tuh. Plus 15 kan. Kalau misalnya udah makmur, udah gampang mah langsung gua balikin lagi duitnya cuy. Santuy aja, jadi rakyat gua matuh kalau di stronghold malu. Yuk, kita ajar lu nih. Yang kayak gini-gini nih harus diajar lu nih cuy. Wah, harusnya bisa mudah banget sih nih lu ngancurin pakai kekuatan kayak ini itu gitu. Batu melayang atau apa. Gampang banget. Cuma ya itu. Kita pakai gold aja udah mudah gitu kan. Enggak perlu pakai yang lain-lain lagi. Events have come to a pretty pass when a king must cower in his castle. Oke, hancur. Dan nggak perlu takut karena di sini si Lionheart nggak punya jebakan apapun. Jadi kita bisa deket-deket juga nggak apa-apa gitu kan. Oke, gua akan langsung buat beberapa assassin lagi. Niatnya sih gua pengen ngancurin ini sih, bisa nggak tapi ya. Oke, yuk langsung yuk. Dan lu udah bisa langsung ngarah ke pajaknya aja. Oke, langsung hancur semua dong. Dan lu harus ngeliat nih kekuatan dari si... Tuh, lu lihat cuy, cepet banget untuk ngancurin gedung. Si Pikeman ini gila, gila. Oke, hancur bukan udah tuh. Oke, langsung. Wih, langsung keluarin banyak dong pasukan. Ayo, duel cuy antar Pikeman. Oke. Masuk dulu aja, udah masuk dulu. Yuk, langsung ajar. Oke, ajar cuy. Lama juga ya matinya ya. Wih, lama banget matinya anjir. Oke, meninggal juga ini orang. I am bested and my poor bones must rest in these wretched sands. Oke, gua jual lagi. Batu-batunya banyak banget. Segala macamnya nih. Udah terlalu banyak sepertinya. Gua juga banyak banget pula. Gua coba ini deh. Woi, banyak yang meninggal dong kemana gua, lu lihat cuy. Itulah cuy, kayak yang sesuatu yang gua bilang gitu, lu nggak bakal tahu sampai kapan kemana lu itu bertahan. Dan tiba-tiba aja udah kayak gitu. Udah langsung abis aja tiba-tiba cuy. Gila nggak? Oke, gua akan buat kemana dulu. Dan nggak ada waktu lagi untuk bersantui-santui ria, langsung kita akan langsung nyerang lagi. Dan untung nggak ada api yang kesini sih, jadi gue bisa langsung lewat sini aja nih tanpa harus kebakar. Oke, langsung cuy, hajar cuy. Hajarin dulu nih emang nih orang-orang kayak gini nih. Rese banget, dibacokin dulu kemana-mananya cuy. Gue kalau misalnya pakai yang bantuan panah gitu enak banget sih nih. Dan langsung hajar nih. Suruh mereka kesini aja nih. Yuk langsung hajar lagi cuy. A message from Saladin. Gimana nih pemanah gue nih? Oke, udah aman. I must not fail my people. Kalau misalnya lo pengen lebih mudah sih untuk ngalahin si Saladin ya, gue sangat menyarankan lo untuk. A message from Saladin. Oke, gue abis nih. Kok nggak ngurang-ngurang ya? Maybe a change of. Sumpah nggak ngurang-ngurang cuy. Wah gila nggak ngurang-ngurang dong. Wah abis. Assassin gue meninggal semua. Oke. Fix, langsung yuk kita hajar yuk.
Tapi lu pastiin dulu nih udah pada meninggal. Kayak pasukan-pasukan yang bisa nyebor api gitu, flamethrower segala macamnya. Pastiin dulu meninggal. Gue akan buat pemanah berkuda lagi aja. Biar bisa gampang ngelawan pemanah-pemanah itu, cuy. Oke. Wah, baraknya di sebelah sini pula ya. Dan kalau gue udah berhasil, wah, ngancurin ini, langsung hilang sini barak otomatis yang sebelah sini, cuy. Langsung otomatis, easy. Satu lawan lagi. Wah, masih sempet-sempetnya nyeborin gue pakai api gitu. Bahaya banget tuh. Oke, hajar musuh. Oke, meninggal. Langsung fix modar. Satu, dua, langsung modar. Oke, langsung cuy. Hajar yuk sebelah sini. Al-Hisan usari. Recruits needed, sire. Semuakum. Dah, langsung kita lewat sini aja dah. Yuk, lewat sini yuk. Khuyuluna jahida. Oke. Wah, di sini ada barak otomatis juga dong ternyata. Gua mau nggak mau harus mampir dulu sepertinya. Barak otomatisnya banyak banget ternyata. Ada dua di sebelah sini. Oke. Oke. Hati-hati ini sama ini nih. Oke, kelar cuy, kelar. Dan ini juga udah pengen datang. Wah, mantep. Pas banget dah. Udah ini mah. Fix meninggal. Oke, meninggal duluan. A message from Saladin. Kesini cuy. Masih ada satu nih balista nih, ganggu banget nih. Maybe a change of plan is needed. Oke. Hancur. Dan sebelah sini juga banyak banget. Buset, pemanah semua isinya. Hancurin dulu nih barak otomatis sebelah sini. Sumpah lama banget ya matiin barak otomatis. Oke, abis cuy, abis fix, abis bener. Gua kasih batu boleh nggak ya? Jangan deh merusak. Wow, merusak challenge nih. Langsung ngajar cuy. Wah, gila gua duel dong. Mati gua fix kalau duel. Back dulu. Ntar aja. Santuy. Jangan asal duel, banyak banget itu Wah, ini nih akhirnya ada yang pinter cuy. Gak lewat sini gitu kan, lewat sini gitu. Pinter nih. Rajo, head in there now. Dah hancur. Oke, akhir dari misi ke 20 Extreme dan akhir dari game ini juga sepertinya ya. Semua misinya udah kelar. Mungkin nanti gue bakalan main yang custom gitu, custom match, skirmish gitu. Kayak ngelawan siapa gitu. Oke, langsung yuk kita hajar yuk. Dari sebelah sini aja. Dah, kelar cuy misi ke-20 yang ternyata nggak sesulit misi ke-19 cuy. Masih easy misi ini sih. Misi ke-19 malah susah banget gitu ya. Termasuk susah tuh misi 19 menurut gua dibanding misi ke-20. Ini harus hati-hati nih, diajar dulu. Dah, tinggal sendirian nih orang. Sebenarnya bisa muter sih. Cuma gua hancurin aja lah, iseng ya. Kita hancurin aja gerbangnya, dar. Langsung modar. Wah, kelar. Akhirnya misi ini cuy.
Kelar cuy. Kelar. Oke. Berhadapan sama Saladin. Kelar cuy. Jangan lupa like dan subscribe cuy. Terima kasih cuy. Victory. I should have destroyed you. Is there no one who will rid me of your irritating presence? We have a saying. When the camel sings, it is time to leave the oasis. Your fire burns bright. Ride on, my trusted ally. Good work, my lord. We are royally impressed at your accomplishment. Infidel!